Kita hari ni kita akan masuk clear tank Moja. Moja, motor bila nak siap? Lambat lagi. So, kita akan ambil tank. Ni tanknya. Dah. Okey, aku nak beritahu satu benda. Korang nak clear tank ni, stiker HLY hati-hati. Stiker HLY ada dua layer, ada dua stiker. Satu transparent eh, dia ada satu cover atas ni. So sekarang ni kita kena masuk clear ni. So kita akan masuk clear tank Moja. Nampak ni, cuci dulu pakai degreaser. So bau sikit lagi. Settle. Ni kena cuci balik. Menggunakan degreaser 6K. See you next. Pakai clear apa? Aku menggunakan clear hide solid. Kalau nak, komen bawah video beritahu aku, kata suruh jual benda ni. Hide solid 60, 2K hide solid clear. Okay. So kita tengok lah result dia, kilat ke tak kilat. Papa Roger. So kita gosok dengan 6K. 6K ni untuk buang minyak, buang benda-benda yang tak sepatutnya, buang habuk. Okay. So kita akan masuk clear. So tank ni layer pertama settle. Layer pertama pun tak licin lagi lah. So kita biar dalam 20 minit 30 minit. Kita masuk layer kedua. Okay. Bagi clear cium dulu dengan cat. Okay, so ni layer kedua. Nampak tak? Okay, aku akan buat 3-4 layer. Kenapa tebal sangat? Sebabnya satu, kita boleh poli banyak kali. Kedua, clear nak tutup stiker tu satu hal. Kita bagi dia tinggi lah, bagi tak nampak sangat level clear tu. So ni dah masuk layer kedua. Nanti aku akan buat 3-4 layer. Empat dulat. Ih, geram aku. Settle eh. Ni layer pertama. Kepala dengan magat. So kita, yang ni dua layer je aku buat. Magat pun dua layer je. So yang ni kita akan tebal dengan dia. Moja, magat mana? Pakai merah Moja. Orang masuk CS Moja. Nanti lah dulu. Bah, nanti dulu pula. Motel. Eh, nampak. Ah, itu orang cakap. Bukan racun. Ni kita bunuh tengok dia. So kita masuk layer seterusnya lah. Layan je lah video time slap. Tengok aku buat kerja hulu gile, hulu gile, kesana kemari, kesana kemari. See you next. Okay, so dah settle clear 4 layer, 3 layer macam tu. Pelik 5 mana lagi? Tak tahu lah, tak ada pula pelik 5. Tadi nak tunjuk pelik 5. Tak ada pula dah pelik 5, Mat. Aduh, tadi ada. Bila Tina slow active ni dia macam ni lah. Mula-mula kita sembuh dia nampak pelik 5 tu kasar. Tapi bila dah lama dia tarik, dia berkurangan. Nak tunjuk pelik 5 pun tak ada. Nampak, oh, lampu tu lurus pula, Mat. Alah. Oh, lupa. Haa, yang ni ada pelik 5. Haa, ni. Nampak, oh, lampu tu pecah. So, lama kelamaan kulit limau tu tarik buka sebab dia pakai thinner mahal. Thinner slow active. Dia akan buka slow-slow lah. Ha, ni baru sebab sembuh. Yang ni dah siap tarik lah. Dia tarik slow-slow. Okay. Kalau tengok body ni, tengok hilang kulit limau. Tak ada kulit limau. Dia buka slow-slow benda ni eh. Macam mana nak kurangkan kulit limau pakai slow thinner? Bukan thinner 2K. Dia 2K je tapi lagi slow. Ha, dia slow thinner. Kalau 2K biasa tu 2K boleh juga. Okay. Kalau macam ni dah cun lah ni. Haa, ni pelik limau. Nampak, oh, lampu tu pecah-pecah. Dia tak habis buka lagi. Yang ni dah habis buka lah. Okay. So, settle. Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. So, kita akan polish tank Moja ni. Nampak, apa yang kena polish ni? Okay, kulit limau tak ada pun lagi. Tak teruk pun kulit limau. Yes, kulit limau tak teruk. Tengok lampu tu sharp je. So, ni sedap lah. Apa ni? Clear macam ni kalau... Sebenarnya, kalau kira barang motor, ini dah perfect lah. Tak payah polish pun tak apa. Tapi disebabkan aku tahu step. Okay. Dan aku dah main, aku dah cat kereta, aku dah tahu apa tu kulit limau. Aku dah tahu macam mana nak tengok barang tu betul-betul finishing dia lawa. So kalau bagi orang biasa tengok tank ni, okay, cantik, berkilat. Okay, bagi aku tidak lagi. Berkilat tu iya, tapi dia ada masalah.
Masalah dia macam mana ni? Nampak ni? Ni abuk ni. Okay, so macam mana kita nak tutup abuk? Oh, senang je bro. Senang, senang. So, untuk kita buang benda-benda macam ni, kita memerlukan kertas pasir saiz 1.5. So, kita cari kertas pasir 1.5. RM600, RM600, RM800. Tengok pun dah tahu kasar. Saya nak tengok belakang. RM400 terus. RM1,500. Okay, so ni kita rasa RM1,500. Terasing kan? Ni pun RM1,500 ni. Yes. Okay, terasing tu kan? RM1,500. Ni RM1,000. Ni RM2,000, Mat. Okay, RM2,000. Okay, yang lain semua kasar-kasar lah. Okay, so kita letak RM2,000 bawah RM1,500 lah. Okay, ngam. So, kejap aku nak potong dulu. Ambil kita pasir RM1,500. Ni kalau ikut step aku. Kalau step orang lain, lain cara dia. Kenapa orang lain buat macam ni, orang lain Aki buat macam ni? Ni step Aki. Ikut step Aki. Aki yang tunjuk, tengok video step Aki. Bukan nak marah, tapi ada yang petikai kan? So, okay, contoh eh. So, ni ada. Then, ni. Okay, so dia ada bintik abuk. So, bila kita ada bintik abuk, jangan kalut-kalut. Jangan kata kena repaint lain, tak. Kita ambil 1.5, kita potong rapat. Seeloknya pakai blok kecil, tapi aku tak ada blok kecil. So, tengok eh. Okay, abuk dah hilang. Ni ada satu lagi abuk. Kita gosok lagi. Seeloknya pakai blok, tapi aku tak ada blok. Pakai tangan pun boleh. So, hilang abuk. Untuk kita bagi dia rata, okay, kita akan buat belah ni dululah. So, sekejap lah. Aku ambil masking tape. So, kita... Takpelah, aku... Tadi ada abuk, kita dah potong abuk. Nak terus polish pun boleh. Tapi aku nak tunjuk perbandingan polish dan juga tak polish. Lagi mudah orang faham lah. So, bila kita gosok tapas sesi 1.5 ni, jangan takut. Memang dia akan calar. So, gosok lah. Yang tempat-tempat spot lah. Okay. Gosok dengan air eh. Lagi elok air sabun. Dia tak makan teruk sangat. Dia licin je. Dia aku pakai air biasa je. Okay. Tak apa, kaki gosok tak pasir. Tengok dulu video ni. Boleh tak ada hal. So kalau kita ada calar pun, ini teknik dia sebenarnya. Calar halus lah. Kalau calar sampai tembus warna tu, tak dapat nak tolong amat. So bila kita potong kertas pasir, kita akan nampak lekuk-lekuk ni. Nampak tak macam ni? Itu maksudnya kau kena potong rapat lagi. Potong sampai semua blur macam ni. Potong sampai semua blur macam ni. Tak nak ada tepi keliling tu berkilat tak. Maksudnya ni permukaan dia tak rata lagi. Okay. So, ni dah pudar dah sikit. Wah, ni dah pudar sikit. Ni nampak eh. Kenapa dia bergutu macam ni? Ni yang dikatakan kulit limau. So, kita potong pakai kertas pasir. Okay. Cara betul potong dia bukan pakai jari. Tapi aku ni pegang kamera. Payah nak tunjuk. So, seeloknya dia menggunakan perut tangan ni. Ni perut. Ni. Okay. So, letak macam ni. Gosok. Baru dia rata. Pakai perut tangan. Okay. Kalau nak pakai jari macam ni boleh. Tapi pastikan dia rata. Jangan gosok macam ni. Kalau gosok macam ni, dia akan ada kesan jari berbaris macam tu. So, kita kena slide ke tepi. Alah, payahnya lah buat kerja satu tangan ni. Okay. Potong bagi rata. Spray aku tak tahu duduk mana lah. Aduh. Potong bagi rata. Lulus. Kenapa gelap pakai lengan? Nak buang air, Mat? Kenapa pula tak menyala? Okay, sorry. So, semua dah rata. Oh, ni ada sikit lagi. Kena potong lagi. So, ni pudar, ni berkilat. Ni pudar, ni berkilat. So, kemudian kita akan polish lah. Polish pakai apa? Kita polish pakai quadro pack. Quadro pack macam mana? Video kat kereta tu ramai yang tanya. Ni quadro pack. Ni kain quadro. Okay? Ni nama dia kain quadro.
So kita menggunakan polis G3. Sama je yang aku jual kat Shopee tu. Bezakan dia besar dan kecil. Ah, yang atas tu. Ah, tu polis G3. Yang aku jual kat Shopee lah. Apa nama Shopee? Akik Ahmad lah. So, pudar eh. Ni kilat. So, kita buat perbandingan gang. So, kita akan polis. Menggunakan mesin polis. Ni mata sponge finishing. So, kita potong dulu. Layan video translate dulu. So kalau kita boleh tengok, ni kulit limau ni tak potong rapat lagi. Ha, ni potongan rapat. Tak ada nampak macam ni. Nampak macam orange peel lah. Ha, ni. Nampak dekat lampu ni. Okay, ni adalah kulit limau. Maksudnya kulit limau ni tak cukup potong lagi. Ha, kalau kita nak betul-betul clean. Okay, untuk clear biasa, kulit limau macam ni kita dah boleh halal lah. Kita tak payah nak potong rata macam ni pun tak apa. Sebabnya ni clear hard solid biasa je. Bukan clear batu. Kalau clear batu kena potong rapat betul, Mat. So kulit limau ni akan terpadam masa bila kita menggunakan quadra pack ni. Sebab quadra pack ni ada sedikit pemotongan pada kulit limau ni. So sebenarnya cara kertas pasir ni untuk potong warna, untuk potong habuk sahaja. Yang aku tunjuk habuk-habuk tadi kan, yang ada kilat tepi dia. So yang tu je mostly. Kalau macam ni kita boleh terus polish dengan pakai ni. So korang tengok video time slide aku polish. Polish macam mana? Aku rasa cara tu aku dah tunjuk dekat video sebelum ni lah. Aku buat video time slide je. Nak buat kerja ni lama sikit. Pakai air susah dua tangan. So layan video next. Okay, so cuba tengok tempat yang kita tengok pudar tadi dan tempat yang ada kulit limau ni. Tak ada. Lampu pun dah syak. So aku kena tunjuk perbandingan sebelum dan selepas polish lah. Nak polish pun tak apa, tak nak polish pun tak apa. Seeloknya lagi cantik polish. Okay. Okay, ni polish. Lampu petak tepat, Mat. Ni pun sama. Ni tak habis potong lagi. Okay, lampu tu nampak ni. Lampu macam mana? Tengok lampu kat sini. Macam mana? Nampak lampu tu? Petak tepat macam cermin. Okay. So kita pindah dekat tempat yang kita tak polish. Ni ada lagi habuk ni, nak kena potong lagi. Okay, tengok lampu pada tempat aku polish. Tengok lampu pada tempat aku tak polish. Nampak? Kau nampak tak lampu tu tak petak? Lampu tu nampak bergerutu je. Nampak? Tengok tempat aku polish. Lampu tu tak ada bergerak sikit pun. Tak ada beralun-alun pun. Okay? Kiri-kanan, kiri-kanan. Tempat dah polish. Kiri-kanan pada tempat yang belum polish. Nampak tu abu-abu. So, polish ni hati-hati. Kalau yang tak pandai pakai, kalau boleh suruh orang yang pandai. Sebabnya, kalau boleh, okay, aku bagi tip sikit. Jangan bagi barang ni panas. Kalau kita pakai quadra pack potong ni, memang dia akan panas. Barang ni akan mudah panas. Jangan bagi dia terlampau panas. Kita kena guna air. Dan kena kontrol kita punya suhu. Kalau tak, nanti barang kita rosak. Rosak macam mana? Clear tembus. Sampai dah jumpa warna. Polish cutting polish ni tak boleh guna selalu. Kena guna ada masa bila dia kedut ke apa kan. Macam calar. Macam teknik calar macam mana lagi. Aku ada calar sikit je. Kau potong kertas pasir rapat. Tengok dulu calar tu jumpa warna ke tak. Ke dia calar atas clear. Kalau calar atas clear, kita boleh hilangkan dia. Okay. So, gosok kertas pasir 1500 ke, finishing pakai 2000 lagi cantik. Senang nak potong. So potong balik, kilat balik macam ni. Okay, settle. So aku akan sambung proses seterusnya. Polish barang dia, quadra pack, untuk cutting, sponge lembut, untuk finishing, G3 paste, grade compound G3, cutting polish, kemudian settle kerja kita. Pau. Clear. Tak ada apa-apa. Roger, man. Kita dah siap polish bahagian atas semua. Nampak lampu semua dah syap eh. Semua dah syap. Aku ada blur sikit.
Settle. Okay, so pad ni dah nampak rata lah. So kita kena buang lah lebihan-lebihan polish yang lekat pada ni. So sama ada kita ramas dia, nampak habuk keluar. Nampak habuk keluar. So kita nak bagi dia potong, betul-betul potong. So kita kena buang ni, taik-taik dekat apa ni, dekat quadroid pad ni. Nampak habuk ni. Ni taik-taik dia duduk. Bila kita polish dengan air, dia melekat dekat celah-celah lubang ni, celah-celah riang roma ni. So dia tak jadi nak berapa nak potong. So kita kena cuci lah quadroid ni. Okay. So, kalau kita tengok ni kulit limau ada lagi, tapi nak kena potong lagi sampai dia betul-betul licin. See you next. Kulit limau masih lagi. Okay, potong lagi. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.